Halo Rek, berjumpa lagi dengan saya Kemal Over Limit. Yo yo yo, kali ini kita akan membuat kaos Blackpink. Yes, Blackpink. Kaos yang dipakai Rosé di turnya tahun 2022. Kebetulan yang dipakai adalah kaos Tie Day seperti ini. Ingin tahu caranya? Saksikan terus. Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dong yang warna merah nih di bawah. Nah, biar kita lebih semangat membuat video-video yang keren-keren abis. Langkah awal kita buat dulu larutan water glass. Takarannya tetap 1 banding 3, 1 untuk water glass, 3 untuk air. Rendam kaos selama 15 menit. Bila sudah kita peras. Untuk motif kali ini kita buat spiral, namun spiralnya tidak terlalu rapat ya. Jadi kita putar saja seperti ini. Lalu kita tali menggunakan karet. Langsung saja kita warnai, kita menggunakan warna abu muda. Di blok saja semua karena ini hanya menggunakan satu warna. Setelah rata, yuk kita balik. Kita warnai juga baliknya ya. Setelah itu kita simpan selama 24 jam. Ini di hari kedua ya, sudah 24 jam. Kita bongkar dan kita bilas agar sisa-sisa warnanya yang menempel pada kain hilang. Kalian bisa bilas beberapa kali hingga warna yang menempel pada kain hilang. Lalu keringkan. Setelah kering, kita masuk proses sablon. Untuk kali ini, saya menggunakan sablon manual menggunakan tinta plastisol. Setelah itu kita keringkan menggunakan hot gun. Kita tumpuk lagi sablonnya agar warna lebih padat dan tidak mudah pecah. Lalu keringkan lagi seperti tadi. Setelah kering bisa kita lepas dan kita balik. Lanjut sablon bagian depannya. Untuk bagian depan juga kita sablon dua kali. Setelah kering, kita finishing menggunakan press. Dan seperti ini hasilnya. Warnanya adalah abu-abu guys ya. Kita TID dengan motif spiral, tapi spiralnya tidak begitu, motifnya tidak begitu rapat ya. Jadi agak renggang seperti ini. Nah, dan kemarin saya sablon plastisol di bagian depan dan bagian belakangnya. Nah, menurut kalian gimana nih? Sudah mirip gak nih dengan kaos yang dipakai Rosé? Mantap kan? Kalian juga bisa bikin sendiri di rumah.
tinggal mengikuti tutorial yang saya berikan tadi. Buat teman-teman yang ingin request, bisa banget loh, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita akan buatkan video sesuai dengan request kalian. Jangan lupa kita ingatkan lagi ya, buat teman-teman bantu subscribe channel ini, biar channel ini lebih berkembang dan kita akan lebih semangat lagi membuat video-video yang lebih keren. Dan jangan lupa ikuti media sosial kita yang lainnya, ada di Instagram, TikTok. Nah, kita update-nya setiap hari di situ guys ya. Dan kalau kalian ingin beli produk-produk Overimit juga tersedia di Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Salam Overimit.